Mari kita mulai karir kita. Kita adalah pemain dari Eropa. Nama saya Antonius. Kita pemain dari Eropa sebagai striker di sebelah kanan. Transfer 2 tahun sekali. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita berakademi di Poland. Kita mulai di Poland. Baru kita akan ditransfer ke Chelsea sebesar 145 miliar dolar di umur 18 tahun. Itu adalah yang terbaik yang kita dapat saat ini. Kita akan pindah ke Chelsea di umur 18 tahun. Oke, kita setelah di Chelsea, kita akan berkarir di mana? Kita akan stay tetap di Chelsea sampai umur 20 tahun. Umur 22 tahun kita tetap stay di Chelsea. Kita di umur 24 tahun kita masih stay di Chelsea. Umur 26 tahun kita masih stay di Chelsea. Sudah 8 tahun kita di Chelsea. Dan di umur 28 tahun kita juga masih stay di Chelsea. Kita mencari peluang baru di umur kita yang lebih maju. Di umur 30 tahun kita masih stay di Chelsea. Ya, umur 32 tahun karena kita sudah mulai retire ya, sudah mulai tua, kita akan berlabuh ke Roma dengan nilai transfer 19 juta euro. Kita pindah ke Roma. Terus di umur kita yang 34 tahun, kita tetap stay di Roma. Kita retire, kita mengakhiri status di Manchester City. Kita pensiun di City sebagai legenda City. Dan di umur 36 tahun kita akan memanajeri City sebagai asisten pelatih di Manchester City. Ya, kita punya 583 caps, assist kita 368 goal, kita adalah seorang goal art. Goal kita 576, yoloka 114, pekat kita bersih, kita main bersih, kita language 7, champions wish hancur ke champions sudah ada. World Cup 0, Ballon d'Or mungkin 1. Ini karir yang lumayan bagus buat kita sebagai pemain striker. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan coba yang lain. Tunggu saja, jangan lupa subscribe dan follow akun YouTube kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Tambahan ini hanya untuk hiburan. Matapia.